marilah kita berpantun, pantun gayung bersambut. Gayung bersambut, gayung bersambut, pantun bersahut-sahutan, gayung bersambut. Luar biasa, tepuk tangannya meriah nih Cak, kita nge-MC di Pasar 16 ya. Tepuk tangan yo, meriah ya. Oh. Ada pergi. Nah, lalu lupa pantun aku yo. Pergi ke sungai mencari ikan. Ikan kecil, ikan betutu. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Ya. Betul kan cakep kan? Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dibuka dengan salam, ditutup dengan alhamdulillah. Biasa kan gitu ya, biasanya sama itu ya. Hari ini kita ketemu lagi di Gayung Bersambut TVRI Sumsel, acara yang alhamdulillah masih mewarnai layar kaca TVRI Sumsel dan selalu hadir di tengah-tengah pemirsa setia yang selalu menantikan acara ini. Acara ini juga kami ajak yang lain nak berpantun, silakan tinggal hubungi bagian program, insya Allah akan ada kesempatan-kesempatan kami plan untuk tampil di acara Gayung Bersambut TVRI. Nah pemirsa, kalau dijingok dari sini, wajah-wajah yang cantik-cantik, macan, manis dan cantik. Wah. Dan wajah-wajah cogan, cowok ganteng. Wah. Ini dari SMK Negeri Sumatera Selatan. Ini penontonnya juga sumringa luar biasa ya. Ini dulu BLPT ya? Betul ya? Oh, berarti masih lewat tiap hari ya ke situ dulu. Cuma enggak pernah ditawari mampir. Padahal dulu ada pindang itu, Mak. Masih ada pindang itu? Pati lagi. Oh, sejak digusur flyover. Luar biasa, tapi inilah sekolah yang insya Allah melahirkan siswa-siswa yang sangat dibutuhkan instansi, masyarakat, dan juga untuk siswa yang berkualitas bagian teknis ya itu ya. Oke, luar biasa. Dan pemirsa, kita akan menyapa ibu-ibu dulu. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ya, kalau sakit gak mungkin di sini kan bu. Ya, artinya sehat galau, baik-baik. Iya, ibu-ibunya ada yang ceria. Itu di pucuk kepala apa tuh bu? Hah? Gunanya untuk apa bu? Untuk mempercantik. Oh, oke. Kira-kira dia untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Rupanya untuk mempercantik. Kelihatan auranya ya? Iya. Bapak-bapak apa kabar? Pantesan aku nak beli anu kemarin tanja habis diborong oleh bapak ini nah. Sama kalau seragam ini ya? Ini baju seragam dari sekolah? Oh, seragam sendiri. Setiap hari ngajar pakai baju seragam ini? Tidak? Apa? Setiap hari Jumat. Iya, kalau dipakai sampai dari Senin sampai Jumat, cepat. Anu, rusak bajunya ya. Tapi tidak, tetap untuk hari Jumat be, ya. Oke, baik. Inilah wajah-wajah bapak dan ibu guru. Dan pemirsa, kita akan segera memulai Gayung Bersambut bersama SMK Negeri Sumatera Selatan. Wow. Siapa nak suruh duluan ya? Oh, kepala sekolah. Pak Zulkarnain, silakan Pak Zul. Eh, Pak Zulkarnain, sini Pak. Nah, kita kolak dulu. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, seger ya? Seger. Seger, luar biasa ini Pak Zulkarnain ini kepala sekolah SMK Negeri Sumatera Selatan. Sekali lagi Pak, selamat ulang tahun Pak ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, ini kedua kali nih. Yang keberapa Pak ulang tahun Pak? 17 tahun. Oh, masih lucu-lucu itu ya. Dua kali pesan, jangan jenguk pensiunnya Pak. Ya, jenguk kita kiprah hari ini segar, masih sehat walafiat dan bisa membagi ilmu kita untuk orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sejarahnya banyak pengalaman ilmu yang sudah dibagikan dengan siswa? Iya. Dengan guru-guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terutama ilmu apa nih? Ilmu silat. Karena ada di STM itu kalau enggak bisa ilmu silat, gurunya anak-anaknya agak bandel dikit. Oh, itu bahasa keren, Pak. Bahasa keren lebih keren lagi bandel tuh teka. Iya.
Ya artinya itu apa kita harus punya mumpuni lah ya, ilmu pengetahuan dan ilmu kurikulum lainnya ya. Oke, lah berapa lama Pak jadi kepala sekolah Pak? Kalau di SMK di Sumatera Selatan itu hampir 4 tahun. Jadi, sebelumnya di mana? Di SMK di Jawa Palembang. Oh, berarti cukup lama ya? Alhamdulillah. Rencana sampai kapan, Pak? Sampai usia. Sampai pensiun. Madai dah sampai pensiun Pak sekolah itu, eh. Iya. Pak ya Pak Jul, gua nak nunggu Bapak nak pantun ini. Kira-kira pantun boleh kan? Jadi, iya. Bapak silakan khusus kepala sekolah pantunnya cak 2 lembar lah Pak. Jadi. Aku yang kawas 10 lembar. 10 lembar? Silakan Pak, kami balik. Ya. Oh lawannya aduh? Aduh. Nah mana lawannya? Udah misral. Udah misral, hei. Waalaikumsalam. Oh, biasanya galak-galak kawak kesenian Sumatera Barat dia ini ya. Eh, Mistral. Kalau kami jadi MC juga kadang-kadang mengisinya. Masih? Gawilang masih? Masih. Iya, tapi baru juga masih. Iya, artinya bahwa seni itu udah acak dilepas dari Pak Mistral ini. Udah Mistral kalau manggil dia. Udah kan ini kan? Udah. Iya, kalau itu. Kurang awak. Kurang awak ya. Oke. Masih lama pensiun? Masih 2 tahun. Artinya bapak ibu sama, dua-dua nak 2 tahun lagi pensiun, tapi beda nasib. Ini kepala sekolah, ini guru, kepala seksi. Nah, di mana di anu ya? Di SMK, di Pendidikan. Iya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, enggak apa-apa, yang penting kita nikmati sampai pensiun habisnya ya. Oke. Siapa duluan Pak Anton? Man. Kita dulu sekolah dulu. Bu, karena usir-usir. Iya. Cak saling nguntal-nguntal nih. Ini kepala sekolah. Pak Jul, silakan Pak Jul ya. Oke. Ingat dulu. Bukan kentang, sembarang kentang. Kentang ditanam di dusun Batun. Bukan datang sembarang datang. Kami datang nak bersaut pantun. Jadi ini dalam rangkanya bukan datang sembarang datang, nak bepantu. Artinya bawa misi lah 10 lembar disiapkan Pak. 10 lembar pantun, tapi baru siku ada keluar. Iya. Artinya kayak ada pantun yang lain ya. Tinggal okay. Di rumah catat aja. No. Ngeles. Pacak nian Pak Jul ini. Nah ini nian. Ayo. Udah, jawab dah. Nah. Sisa kayu jadikan papan. Papan dibuat jadi mainan. SMK bisa jadi andalan. Oke. Teknologi rekayasa jadi utamakan. Memang sekarang mau nyari yang siap pakai. Iya. Ini siswanya biasanya secara teknis sudah siap pakai ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Karena apa nama istilahnya itu kalau di pendidikan tuh kompetensi. Kompetensi. Skill. Jadi kalau sudah pacak langsung terjun ke lapangan langsung bisa. Sekarang ini kan ada apa namanya program Job Fair. Nah, Job Fair. Ada beberapa sekolah tuh Job Fair bagi siapa yang nak masuk, mau cari lamar pekerjaan silakan itu datang. Oh. Jadi kalau ada jurusan apa di situ? Pak. Kita ada 7 jurusan. Oke. Okay. Banyak. Apa misalnya? Teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik mesin, teknik pengelasan, teknik instalasi listrik, teknik mekatronika, yang terakhir tidak teknik. Apa tuh? Perhotelan. Wow. Kami itu yaitu bidang rekayasa dan industri dengan bidang hospitality. Oke, berarti teknik banyak ya? Teknik. Oke, tercatatlah di Dignas ya, bahwa SMK sekarang sudah siap untuk terjun ya, masyarakat. Syukur-syukur kuliah lagi gitu. Insya Allah. Ya, kalaupun tidak kuliah juga, langsung lapang. Jadi, cari dua, kalau SMK itu ada 3. Oke. Dapat 3. BMW. Apa tuh? Belajar, atau melanjut, bekerja. B, bekerja. Kemudian M itu melanjutkan, dan M itu wira usaha. Wow. Belajar melanjutkan ya, iya. Wira usaha. Iya. Oke, menjadi entrepreneur. Terima kasih, tidak mengucapkan selamat ulang tahun, tak? Selamat ulang tahun, Pak. Padahal kalah dengan aku duluan. Wah, ini dah aku tuh ada nak kenduk ke cincin ini. Nah, kamu. Wih, luar biasa. Kita mati kau. Mati kau. Serius? Bukan, ini junior dong? Ini junior. Oh ya Allah, nama ada penonton. Kamera. Ini hadiah luar biasa dari Pak Jul ini. Nggak main-main ini.
Iya, ini bukan ningru. Iya. Ini memang batu yang oke punya ya. Kalau ningru entah kening biru. Ada. Itu anak di Kamali. Apa tuh? Kami dalam waktu dekat ini kerjasama dengan Malaysia. Oke. Okay. Pertukaran pelajaran guru antara kulit vokasional Langkawi Indah okay. Malaysia dengan SMK Negeri Sumatera Selatan. Oh, insya Allah doakan baik ini berhasil. Oke, okay, amin. Oke, okay, sukses selalu untuk SMK Negeri Sumatera. Oke, okay? Pak support terus dari dia. Siap. Oke. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Nian Pak ini. Oh, ini Anjun. Aku main-main dengan Anjun ini. Ayo. Dan lepas lagi Pak kalau nempel, Pak. Jarang masih lepas semua. Iya. Kalau lepas lagi tuh bahaya. Lanjut lagi. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong bantu duluan. Bapak. Mana, Pak? Oh, silakan, Pak. Siapa, Pak? Bambang. Wih, panggilan? Bambang. Iya. Ngajar apa, Pak? Ngajar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Oh, jadi anu ya, lebih condong ke anu ya, pemahaman ya. Pemahaman ke dasar negara ya, kenegaraan. Iya, ada PMP sih, Pak. Dulu pengembangan dari PMP, Pak. Iya, pengembangan dari PMP ya, pendidikan Pancasila ya. Oke. Pak Bambang nak dewean pemantun, kami nak balik kalau nak dewean. Kalau balik juga, Cek. No, lama apa hal ibul? Nah, dengar. Mana? Pasangannya mana? Oh. Ibu, siapa ibu? Ibu Marbia. Marbia, sini bu. Eh, suaranya halus-halus nggak lo? Ngapu ya? Aku agak susah kalau suara halus tuh. Susah mendengar. Ibu Marbia, guru apa bu? Guru proyek IPA IPS. Wih, proyek IPA IPS. Jadi proyek? Proyek. Proyek, apa itu bu? IPA IPS. Ya, ngapu itu proyek itu? Proyek... pelajaran IPA yang digabung dengan pelajaran IPS. Oh, dikombinasi. Oke, okay. Masih nyambung lah dengan Pancasila ya. Kalau dulu fisika kimia. Fisika kimia. Oke. Okay. Siapa nak pantun duluan? Oh, silakan Pak Bambang. Pak Bambang mau pantun, silakan. Silakan. Makan ketan sama srikaya. Lemak tuh, Pak, lemak. Iya. Makannya sambil dicecel. Bukan dicolet. Oh, ya ya ya. Oke. Ya 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 ya. Oke. Kalau kakak boleh bertanya. Ngapo adek ngajar di SMK Negeri Sumsel? Kakaknya bertanya. Kalau kakak Bambang dan sok Mas Bambang. Mas Bambang bertanya. Ngapo Bu Maria kira-kira ngajar di SMK ini? Jawab pantun juga. Iya, oke, silakan Bu. Oke. Suaranya agak kuat dikit. Kasihan penonton kayak nempel ke TV. Pirik cabe dibuat sambal. Nah. Sambal ditumis, sedap rasanya. Oh, iya. Ngapo adek ngajar di SMK Negeri Sumsel? Gurunya hebat, siswanya juara. Oke, okay. Jadi beliau ngajar juga karena gurunya hebat. Ini guru-guru hebat kalau ngomong. Siswanya juara. Banyak juara ya? Iya, banyak juara. Nasional. Kapan-kapan aku jenguk di sekolah, kik, mampir geroboknya penuh kali ya? Iya. Gerobok, Pak. Lemari. Iya, gerobok sih kok penuh pindah gerobok lain. Iya, saking banyak piala penghargaan itu ya. Iya, kalian juara sih. Gerobok ya? Ya, ada gerobok di rumah? Ada. Yang main geroboknya dari plastik. Iya. Itu ya. Terima kasih Bang ya. Oke ya. Jadi untuk ada kebanggaan siswa di saat kita sekolah di satu tempat yang memang lingkungannya berkualitas, outputnya juga berkualitas, suatu waktu akan membawa membawa kenangan yang indah ya. Oke, pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya. Bersambut. Gayung bersambut, pantun bersahut-sahutan, gayung bersambut. Terima kasih masih dengan Cek Ridwan Rifai dalam acara Gayung Bersambut dan masih bersama SMK Negeri Sumsel. Lanjut lagi yuk, lanjut. Mana nak pantun? Silakan Pak. Ya, Pak siapa? Suryadi Robinson. Salaman dulu Pak. Woi, bukannya Robinson ini merek koko Pak? Dari mana Pak?
Dari mana? Dari SMK Negeri Sumsel. Iya. Ngajar apa? Ngajar teknik pengelasan. Teknik pengelasan? Iya. Wih, apa ahli ngelas? Woi. Kalau hati yang luka digelas apa, Pak? Yang pecah, yang rusak pecah disambung. Tapi hati, Pak, mana? Pacak. Pacak hati. Jangan ragu. Mati kau. Hati yang luka pacak di kelas. Pacak. Iya. Tapi tidak mulus lagi, Pak, kalau hati yang luka dilas tuh, Pak. Nah, kita poles, Pak. Oh, diamplas. Iya, masih poles, masih pacak ya. Nah, kira-kira pasangan dengan siapa, Pak? Aku coba pakai yang lama dulu. Maju. Yang lama? Mandu. Dia minum maju di kamu pakai itu. Oh. Nah. No, masih berlaku mah itu ya. Ketekan mah aja. Aku ketekanin burung darah nyampak. galak ngelatih burung pacak berterbang balik lagi tuh. Emang ada ibu dianggap burung ya, Pak. Siapa Bu namanya? Rusna Melia. Rusna Melia, guru? Matematika. Matematika. Tadi guru ngelas. Iya, ya, ngelas. Ngelas apa tuh? Seluruh las. Las, karbit. Karbit laju. Argon laju. Laju. Listrik laju. Laju kan lo? Laju kan lo. Oh iya, hebat, Bu. Ah, pacak galau, Bu. Ya. Kalau main tenukang, me gitu. Di sini masih ada? Di sini tidak main gitu, Pak. Di mana mainnya? Kita main di tempat-tempat yang hebat. Wih. Serapa, konstruksi. Iya, iya, iya. Nah, itu yang kita main. Boleh, boleh lah. Berarti kelasnya beda, ya? Iya. Silakan, Bapak Ibu depan duluan. Pak Robinson. Aku dulu, Pak. Ya. Apal kan? Lah kejinguan, goyang-goyang, kayak lupa. Ke pasar Cindi, beli bakwan. Bakwan dibeli, pakai keranjang. Wahai adik yang cantik rupawan. Jangan lupa sembahyang. Tahu aku kalau nginget ke sembahyang kan budak kecil, Pak. Ibu inilah sudah pastilah lebih dari sembahyang sudah. Tiap malam berzikir, berwirid. Coba, ya. Ah, Ibu. Coba, Bu. Jawab dulu jawabannya. Ya, jangan lupa sembahyang. Hari panas terasa gerah. Duduk sendiri sambil kipasan. Cantik menawan itu anugerah. Kalau sembahyang itu kewajiban. Cantik itu anugerah. Kalau tidak cantik pula masih sembahyang tetap wajib. Apalagi cantik ya, Pak ya. Cantik itu luar dalam. Ngapu kamu tuh. Ngapu kamu tuh. Kaca ladas nian ini. Yang belakang ini. Uang ngobrol sini nih cekikik gitu. Kaget maju tenang weh kamu. Bola ke. Oke, terima kasih Pak Minan. Hai, Bu. Kita ngomong di sini dia selalu senggigi di belakang itu. Nah, kamu tiba-tiba terjungkal ke belakang kayak gitu. Hai. Hah? Oh. Siapa lagi nak bantun? Hah? Tiga. Tiga. Oh, dari mana? Mah tinggi, sak tinggi. Biasa wae. Oh, sak tinggi wae. Guru apa? Hah? Guru apa? Guru SMK. Iya, tahu. Kan tanya guru apa tadi? Guru SMK. Iya. Zaki SPD, guru teknik permasalahan. Bukan. Apa? Bukan. Apa? Guru mesin. Oh, mesin. Aku baca permasalahan tulisan TV deh. Oh, permesinan. Berarti matu aku salah ya? Iya. Kalau guru permasalahan berarti banyak masalah. Kalau ini guru permesinan. Mesin apa, Pak? Iya, guru mesin. Mesin banyu. Mesin AC, mesin apa, mesin kapal, helikopter laju. Pacak kalau? Pacak kalau. Yang penting macak masuk dalam bengkel laju. Boleh lah. Iya, ya. Kalau mesin jahit pacak. Itu goyor nih, Mas. Goyor juga. Iya, Mas. Kan cuma mainnya main kaki goyang-goyang kan. Laju tuh. Pacak juga. Pacak tuh. Walah. Siapa tuh namanya? Zaki. Zaki. Zaki singkat 4 huruf cuma. Heeh. Ya. Dikit banget. Dengan siapa, Ki? Hah? Dengan siapa? Oh, dengan yang paling kiri itu. Nah, kamu jingok deh. Ya. Yang mana? Ini lah. Ini? Wah. Kamu. Dari awal kena terang benerang. Nah. Kena cahaya, lebih terang lagi. Nah, iya. Pak Idiatur, Ibu. Kami. Masih waras, Jaki nih. Ngawas yang terang-terang. Siapa, Bu, namanya? Ibu Maria. Ibu Maria. Ibu Maria nih, caknya sama-sama masih muda ya? Alhamdulillah. Iya. Kan baru 2 bulan, kan? Hah? 2 bulan umurnya. Belum. Baru 17
jalan ini, Pak. 17? Ya Allah. Bukan siswanya, tapi yang jalan. Lagi catat malaikat kamu. Jaki, 17 lagi siswa. Nah, nah mangkonya. Ngomong deh. Iya, baru berjalan. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Maria tadi, Pak. Iya, guru apa? Guru IPAS. Project IPAS. Oh, Project IPAS. IPA EPS. Oh, sama cak ibu tadi? Sama cak ibu Maria, senior kami. Weh, banyak proyek ibu, banyak luka juga enggak ya? Banyak luka proyek itu. Lemak, Pak, aduh. Apa misalnya luka lemak itu? Buat ini proyek untuk anak-anak IPA kan kayak di SMK, buat apa misalnya memanfaatkan limbah dari bengkel, itu dibuat sedemikian rupa bisa dimanfaatkan lagi. Udah urulang ya? Iya, iya, iya. Jadi kalau itu pas sudah urulang yang bagus ya? Oke, Pak Jaki atau Bu Anu? Pak Jaki dulu. Lanang dulu. Lanang dulu, Pak Yung. Lanang dulu, Pak. Gak usah ketahui kamu nih. Biar dia ada tinggal. Cuman tangan, biar agak dingin juga. Iya, rasa deh tadi. Cuma sedikit, Pak. Iya. Lanjut, tinggal kamera. Ya. Kamera kau situ. Iya. Makan pempek di tengah dalu. Pempek digoreng, lemak rasanya. SMK hebat, penuh dengan ilmu. Karakter kuat itu ciri khasnya. Yeah. Ilmu, karakter kuat itu ciri khasnya ya. Biasa kalau makan pempek tengah dalu. Lapar dikit. Oh, ya. Kalau sakit perut lagi makan. Itulah agak upset dikit sekarang. Oh, iya. Kalau kami makan pempek sore hari, siang-siang gitu ya. Mana pempek itu ada yang mendalu. Nah. Pak Ibu, lihat tuh nih. Balas, Pak. Balas. Udah boleh kalah, Pak. Ya. Yo. Di Jawa. Beli kates, jangan lupa dibuat pistel. Pistel dimakan bersama tamu. Itulah visi misi SMK Negeri Sumsel. Untuk mewujudkan Sumsel maju. Ini provinsi yang kita harapkan, yang kita lahir di sini, besar di sini, mungkin insya Allah matinya juga di sini, insya Allah ya. Harus maju. Gitu ya, harus maju. Ya, tangan-tangan pendidik lah untuk majunya. Kalau kami ngawak ke acaranya baik, kalau ini pendidik lah yang majunya ya. Dari tangan-tangan Bapak Ibu ini lah lahir mungkin orang-orang yang berpotensi untuk memajukan Sumsel. Amin. Ngapa tangan kamu? Dari tangan ini kan? Iya. Iya, iya. Agak dingin ya juga. Hah? Dingin-dingin. Iya. Pokoknya ada tanggung jawab yang lebih untuk siswa ya. Oke, terima kasih. Iya. Sudah. Terima kasih, Bu. Jadi jangan jingok empat barisnya, jingok makna pantunnya. Dari tadi sekolah ini menghadirkan pantun yang nginget ke kita bahwa kita ini pengen maju, pengen berkualitas, siswa kita pengen hebat. Gege, kita lah tua, nyingok siswa kita jadi orang hebat, maju ke Sumsel. Betul ya? Oke, itu harapan kita. Ya. Ngapa, Bu? Nak pantun, Pak? Siapa yang belum? Belum galau? Ya. Kalau belum galau kita tutup ya caranya. Jangan nih, masih ada yang pantun nih. Iya. Pak ya, silakan pantun duluan. Mana dari sini terus, dari sini pulau duluan. Hah? Oh, cek sini. Boleh, 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 boleh. Siapa namanya? Didit Weis Arkani, cek. Didit? Bidit. Bidit. Weis Arkani. Weis Arkani. Susah, cek. Susah? Iya, cek. Bidit. Oh, itu Bidit Weis Arkani SPD, guru teknik otomotif. Otomotif kita. Wah. Oh, pacak buat mobil? Pacak, cek. Kita sekarang kita ubah. Heeh. Dari mesin bensin sekarang mesin listrik, cek. Oh. Mobil listrik berarti ya? Yo, mobil listrik, motor listrik. Jadi kalau ada isu dulu pacak pakai banyu, bohong deh. Bisa, cek. Oh, bisa? Bisa. Banyu. Konversi ke, cek. Oh, pasti ada anu lah, ada alat lagi. Ada alat lagi. Alat lagi misalnya konverternya atau apanya ya, biar bisa hidup jadi mesin, ya, penggerak ya. Itu uapnya itu, cek. Yo. Uap pembakar banyu itu. Pacak diolah ya. Sudah pernah buatnya? Belum, cek. Belum. Cuman kalau motor, cuman kalau motornya di listrik sudah kita buat, cek. Kalau motor jadi listrik berarti energi gerak itu namanya. Iya, kinetik gitu ya. Pasak juga ngomongnya. Aku nong IPA juga dulu. Iya. Pak Yo, dengan siapa nak pantun? Depek lah, Pak Cek. Depek? Nah, biasa kalau Bung Dara, Pak Cek. Oh iya, Bung Dara. Iya, Cek. Pacak nih kan? Iya. Main dia lupa. Tadi main nih. Ini kan, Cek? Namanya. Nah, siapa ya? Nah, siapa nak nangkepnya nih? Balas aja ini. Iya.
Siapa nama ibu? Tri Mariyati. Tri Mariyati. Oke, guru? Sama dengan Pak Biri. Enggak malek apa kamu di sekolah? Enggak tahu sama, masih nak pantun berdua. Cari apa jurusan yang lain. Karena memang cocok, Cek. Ayo. Jangan-jangan enggak sebenarnya obrolan lagi di sekolah. Ayo. Kalau kagak, katik jurusan TKJ ya. Belum ada, Cek. Buat TKJ, tekenjin. Lah TKJ? Tekenjin, artinya kena setrum. Kena setrum ada, eh? Aduh listrik. Aduh listrik. Ih, bingung kan buat. Lagi Pak Ju langsung buat kelas 3D. Uji Cek yang terkejut. Pak Ju, siapa nak bantuan luar? Boleh Cek, lanang ya, dulu ya. Lanang dulu. Lah berapa lama jadi guru? Lah lebih kurang 5 tahun, Cek. Sebelumnya dia apa? Sebelumnya... masih mahasiswa, Cek. Oh iya. Kalau sebelumnya jadi guru, ibu nak jadi apa? Ibu lah berapa lama jadi guru? 7 tahun. 7 tahun. Sebelum itu? Kuliah. Oh, kuliah. Artinya tamat kuliah langsung masuk jadi guru. Ya, ada kan belum yang lain-lainnya, oh ya? Oke. Itu impian, Cek. Oh, impian. Panggilan, guru, guru dan ditiru. Ada panggilan hati? Ada panggilan hati. Oh iya iya ya, memang untuk mengabdi ya. Memang untuk mengabdi. Pahalanya besar jadi guru. Amin. Iya, benar insyaallah. Ngajar yang baik-baik tapi ya, kalau enggak ngajar yang baik dosa. Pasti ya, Cek. Iya. Pasti kita ajar yang baik-baik. Oh, mudah-mudahan akhlakul karimah dipunyai oleh semua guru di sini ya. Oke. Silakan Matun. Pagi-pagi ke pasar pelaju. Cakep. Beli kain untuk menantu. Cakep. Baik nih anak untuk menantu dibeli ke. Kalau ingin kalau ingin banyak dapat dapat ilmu, rajin belajar, jangan pernah jemu. Hampir, hampir, hampir. Baru ini kucai dikit, eh. Hampir lah, nyangkut, nyangkut. Ah, ya. Hampir, Cek. Hampir. 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 Dalam hati beliau ini kesempatan ngomong ibu tuh di sini ya. Tonton rumah. Oh, tonton rumah. Oke, silakan Bu, pantun ya. Duduk termenung menunggu tamu. Cakep. Tamu datang, bawa oleh-oleh. Cakep. Rajin belajar, sudahlah tentu. Oke. Ilmu didapat, sukses diperoleh. Kan? Rajin belajar ya. Aku tadi ngucap ke Pak Juka selamat ulang tahun. Iya, okay. Dapat cincin. Aku nak ngucap ke apa biar awak ngira aku. Yuk tanya. Paling dapat mau kasih. Mau kasih ya? Banyak nih nak dia dapat di SMK Negeri Sumatera Selatan. Apa? Banyak. Karakter dapat, ilmu dapat. Tentunya dengan guru-guru SMK Negeri Sumatera Selatan yang keren. Oke, okay. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Baik, ini rupanya letter galu ibu-ibu ini ya. Kalau budak kecil itu letek, namanya letek. Kalau ajak ngomong, eyo. Ini baru 7 tahun, Mak, ini. Aman juga jadi guru 10 tahun lagi, lebih letek. Baru 7 tahun, ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, ya. Gayung bersambut. Gayung bersambut, pantun bersahut-sahutan, gayung bersambut. Oh, langsung shoot, itu kamera nyorot ya, dari Pak Jul, Pak Misral, ada Pak Ustad ini. Guru dari SMK juga, ngajar apa Pak? Ngajar ngaji? Ngajar apa Pak? Wira usaha, iya entrepreneur ini, langsung di kamera nih, nah kan ada close up, nah apa langsung TV ya. Ibu-ibu guru juga ibu? Guru apa bu? Nah ini banyak masalah nih. Yang konslet dipanggil ibu ini. Iya bu ya, yang konslet-konslet dipanggil ya. Nah, bimbingan konseling, bukan bimbingan konslet. Ya. Kalau ibu apa bu sebelahnya? Bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris wajib dipunyai untuk pacak go internasional. Wah.
Aku sengaja ngabsen guru-guru ini. Ibu ini apa, Bu? Ngajar apa, Bu? Hah? Nah, sama bimbing konseling. Banyak guru gitu ya, ngajar bimbing konseling. Berarti banyak masalah. Nah, Bapak bertanya apa, Pak? Guru otomotif. Otomotif. Oh, nak pantun sini, Pak. Bapak bertanya sudah. Serius, ku panggil pantun, Bapak. Oh, nyanyi. Oh, enggak boleh diganggu kalau nyanyi. Iya, yeah, suara udah setel untuk nyanyi, bukan untuk pantun. Iya. Hey, nah, Ibu apa, Bu? Bahasa Inggris juga. Nah, sebelahnya Ibu apa? Apa? Matematika. Ibu? Oh, banyak juga guru matematika. Karena ilmu IPA ini biasanya tidak jauh dari matematika. Salah hitung, salah ukur, meleset. Buat hal. Makanya matematika harus ngelotok. Kenapa ya? Nah, dan itulah namanya ilmu pasti. Kalau ilmu pasti harus terukur dan tepat. Ya. Di sini ada guru matematika? Oh, yang tadi ya. Ini guru apa? Matematika Kati? Oh, sudah. Berarti tidak saya tanya lagi. Pak, yang nak pantun siapa? Saya. Ini yang galak ngetawoi tadi ini. Ya. Ini yang galak ngetawoi tadi. Ingat ngetawoi kawannya. Oh, geli. Memang kalau wong kurus tuh galak geli. Oh, salah. Enggak, kita ini sama lah, sama. Tapi sehat. Sehat. Orang barat gitu. Iyalah, betul. Sama kita nih. Iya, kalau berjalan 0-0 ini ya. Siapa namanya? Satria aja. Salaman. Baja hitam enggak? Bukan, lebih ke baja kuning ya. Baja kuning, tidak baja hitam. Satria Hayatullah SPD. Instalasi tenaga listrik. Oh, berarti hebat di teknik instalasi tenaga listrik. Dekat tenaga dalam. Ah, ada, Cek. Apa? Iya, kalau tenaga dalam itu keluar di waktu-waktu sesaat, Cek. Oh, gitu. Pasan gue lah lewat situ kalau ada orang latihan apa? Karate apa ya di situ masih enggak anak-anak itu? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Iya, berarti tenaga kelistrikan. Iya, ya. Tenaga dalam. Ya. Oke, tenaga dalam. Iya. Apa tuh? Siapa nak pantun lagi? Oh, iya. Mirip. Mi. Iya. Iya. Bukan, ingat lu kamera tuh. Tanjak awak terbalik. Kalau di kamera aku nyinguk tadi. Perasaan aku tanya terbalik. Rupanya di kamera yang salah, di TV. Oh iya. Apa? Iya, mirip nasihat dua beradik kamu. Nah, dengan siapa? Tadi siapa namanya? Satria aja. Pak Satria, nak dengan siapa? Ah, di ibu itu, Cek. Yang mana? Ah. Nah, ibu ini sudah nyedep-nyedep dari tadi. Kalau ibu nyedep enggak apa-apa, kalau bapak jangan senyum di kolong. Lanang nih galak senyum di kolong. Asap muka mulut gigi lah hilang sih kok. Rupanya gigi palsu. Hilang sih kok. Ketegor. Nah, bapak itu ketawa. Makanya lanang jangan sering senyum di kolong. Kalau betina enggak apa-apa. Ya, betul. Ada kejadian memang. Rupanya gigi palsu lepas. Asap muka. Ngapain jadi dingin? Kok hilang sih kok? Ibu siapa, Bu? Nama Ibu? Pinpilala. Siapa? Pinpilala. Pinpilala? Iya, dipanggil Pinpilala. Serius, Bu, namanya Pin? Iya, serius. Asli mana, Bu? Aslinya Jakarta tinggal. Oh, di Jakarta. Berapa ilir? Oh, lah gua nanya. Kenapa kok ketawoi? Ada ilirnya di Jakarta, mati. Lah, kalau enggak boleh ilir berapa ulu? Nah. Emang Jakarta? Laju sekarang. Iya, jadi dulu di Jakarta? Wah, masih bisa bahasa Palembang? Bisa lah. Ngerti enggak di sini ada kambang ikan? Kambang iwa. Oh, kambang iwa. Kali aja taunya kambang ikan di Palembang ada kambang ikan, gede sekali ya. Itu ya, bukan? Kambang iwa itu ya. Oh, kirain. Kalau di Jakarta ada kebun suru. Jakarta ada kebun suru kan? Suru. Nah, enggak tahu kan? Kebun suru enggak tahu. Suru itu siri, kebun siri. Oh. Di Jakarta ada kan? Iya. Tahu dia. Berapa lama di Palembang kok? Sudah berapa ya? Eh? Kuliah di sini. Oh, SMA kuliah di sini. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya. Oh, bahasa. Ya. Ya, mana ini? Mana, Cek? Gua sudah. Iya.
Biasanya orang Jakarta suka main apa lungsuran. Ngelungsur. Udah kecil ya. Oke. Okay. Prosotan namanya itu. Woi, kita orang Jakarta kok belungsuran. Kita aja. Lanjut siapa nak pantun duluan? Boleh. Saya juga lama di Jakarta. Lame lamun. mana aja lo ya? Lanjut, silakan mantun. Ya. Pergi ke pasar beli semangkok. Cakep. Oke. Semangkok dibelah menjadi tiga. Cakep. Kalau memang adik setia, coba apa sebut ke buktinya. Tadi jurusan apa tadi? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Jangan macam-macam kamu di konselingnya. Itu lah butuhnya teh listrik. Iya. Lemak kalau di konseling kalau ibu ini. Jangan lagi, Nak ya. Iya. Yeah. Kalau suaminya jangan lagi, Pak. Iya. Nanti kita ulangi lagi. Enggak artinya ada sejuknya ngomongnya. Betul ya, Bu ya? Kalau kami dulu dipanggil guru konseling, nah lokaknya. Lokak kena marah nih. Kami tidak marah-marah lagi. Tapi sampai di kelas tidak kena marah. Iya. Malah lemak ngomong ya. Iya. Iya. Dari hati-hati. Iya. Yes. Aku udah konsul masa? Boleh. Kalau dari hati-hati kan aku konsul. Iya. Ya. Lanjut, silakan Ibu. Oke. Okay. Nah, balas ini. Belayar ke pantai menjelang petang. Cakep. Berahu di dayung sampai menepi. Cakep. Banyak sudah pemuda datang. Cuma kakak yang selalu di hati. Pacak nih. Aku mantep kan. Iya. Awak pula mancing-mancing. Dijawab yang mayat yang gugup siapa sekarang? Dan. Tapi udah berkeluarga kalau kan? OTW. Belum. Wajar awak muji dia mah itu. Siapa tahu sebelum janur kuning tegak. Masih banyak kemungkinan. Wah, awak nak OTW? Bulan 11. Oh, bulan 11. Bener. Maaf aja jangan mancing. Mancing pantun bulan 11. Hah? Oh sekarang lagi tren pak, yeah. Dapat duo. Oh nak OTW dia, yeah. Sempat-sempatnya dimuji-muji bu ini, kesempatan ya. Latihan. Dah lapar, belum 11 tak boleh lagi. Stoplah. Cukup dipantun be. Sudah, terima kasih. Oke, masih. Jadi kadang-kadang kita itu pantun ini kan maksud dan hati gitu ya. Ada harapan tentang ilmu, tentang kemajuan. Kadang-kadang dengan hati juga bisa lewat humor-humor. Ya gitu. Biasanya kalau data zaman, kalau di Melayu sana biasa mendekati cewek pakai pantun. Data kalau sekarang ya, sekarang ini pakai chatting. Nah, WA ya. Padahal kalau dulu ya Pak ya, zaman muda dulu kita lewat depan rumahnya bilang gugup. Baru depan rumahnya. Iya, belum lagi nak, ya? Nginguk genteng aja lah, bener pak. Ay, kalau be nongol, padahal zaman dulu kan, kalau be keluar, pacar, stop gitu. Kalau sekarang, dak chatting. Waduh. Pengalaman itu cek? Apa? Pengalaman. Ya aku ini termasuk produk baru, baru. Produk agak lama. Ah, tahun lama. Ay, kamu. Hati-hati ngomong lah parah bulan 11 tuh. Luar biasa. Siapa lagi nak pantun? Itu yang di baris kedua guru-guru juga nih. Oh guru, kesangka siswa tadi. Itu ibu guru apa bu? Apa? Akuntansi. Nah itu segala duit kita dihitung gitu. Catatnya. Akuntansi itu kan catatan, tercatat. Hari ini laki minta 10.000, besok balik dah 10.000 kan itu. Ya, ibu apa ibu? Bur bahasa Indonesia, wajib itu bahasa Indonesia ya. Saya aja suka belepotan mau ngomong bahasa Indonesia. Iya. Ya. Mana lah kalau begitu. Kadang-kadang gua udah belajar bahasa Indonesia sambil nyungkuk pucuk batang, masih nggak keluar bahasa Indonesianya. Iya, sambil megang pisang-pisang di pucuk itu loh. Iya. Ah, ya. Kenapa bu geleng-geleng bu? Ibu gak nyangkup hari dua nih galak bu kelakar ya. Lah ya zaman kita. Iya. Ya begitulah. Iya. Singgahnya? Singgah kata. Singgahnya begitu. Iya. Oke. Apa? Sampai tadi bisa berkata-kata.
sampai tidak berkata-kata. Nah, lanjut lagi. Siapa nama? Chandra Dinata. Woi, berwibawa nama awak nih. Bukan Chandra di kamar mandi ya. Dinata. Dinata. Bukan di luar, di Jabah, bukan ya. Dinata. Di bumi. Kenapa kamu punya tegak kali? Kena setrum? Enggak ya? Guru apa, Chandra? Guru teknik mekatronika. Mekatronika. Artinya? Artinya gabungan antara mekanikal dan elektrik. Iya, hasilnya apa? Hasilnya robot. Robot? Iya, lebih ke robot. Berapa banyak robot yang sudah buat? Ada kali 5. Oh, 5. Jadi mekanik dengan elektronika, outputnya robot? Iya. Oh, gitu. Bagus itu. Dari perpaduan ilmu baru ya? Iya ya, robot yang pacak bergerak-gerak dewek itu ya? Iya. Apa? Lebih ke untuk industri. Industri. Robot tuh. Industri. Robot industri, bukan ya. Robot untuk di rumah ya. Oke. Lah kalau main. Aku ini polos nyeletuk nih. Siapa tahu robot di rumah kan. Kalau robot di rumah pacak nyuruh nyuci, nyuruh bebasuan, nyuruh ngepel, kan itu rupanya. Nah, itulah tadi. Kalau di industri. Mana pantunnya dengan siapa? Saya. Nah, ibu ini rupanya pantun. Hah? Iya. Siapa bu nama Ju? Yuheri Arifai. Nah, Arifai pula nama aku tuh, Bu. Ridwan Arifai nih, Bu. Ini Bu, Ibu Heri? Yuheri Arifai. Yuheri Arifai. Aku kasih A-nya Arifai, Bay. Oh, iya. Sama kalau itu. Sama. Ujungnya sama gitu. Kan jalan Kapten Arifai kita yang punya. Kan? Iya. Punya Mamang itu. Iya, Mamang gitu. Cuma yang mana? Ya diterkenal ya. Iya. Ibu ngajar apa Bu? Kami akomodasi perhotelan, Cek. Oh, beda ya Pak, pakai rompi kalau perhotelan tuh ya. Pakai blazer gitu ya. Tapi tidak pakai sepatu bola ya. Iya. Sore pakai sepatu bola. Iya. Olahraga. Ini masih muda nih Bu? Masih bujang Bu? Masih ya bacanya? Oh tidak. Kalau kau nang aku belum masuk. Ayo, bahaya di rumah. Hai, dah. Iya. Loka ngaku hujan tidur di luar. Dinyu setrum bolo di luar ha. Iya, setrum bolo. Hai dah. Bu, perhotelan Bu. Berarti ya. Banyak siswa yang berkecimpung di dunia hotel. Betul, Pak. Itu kelas 10 kita udah di hotel nih, Pak. Oh, iya. Sekarang, oh, magang hotel ya. Kelas 10 kemarin sudah buat program untuk mereka belajar langsung di tempat perhotelannya. Oh. Kebetulan alhamdulillah untuk ini sudah dengan bintang-bintang 5, Pak. Kita bintang 5 ya. Kalau saya pernah masuk bintang 7. Iya. Masuk lagi. Puyer. Kalau ibu bintang 5, saya bintang 7. Lebih banyak 7 ya. Maksudnya makan obat sakit kepala. Nah, terlawat. Ada. Pak Yus, siapa nak pantun duluan? Ya, Chandra. Chandra Dinata. Oke. Okay. Tak lawan. Belah kayu jadi duo. Ya. Kayu dibelah pakai belati. Bolehkah kakak sedikit bertanya? Apalah kunci ketenangan hati? Jadi kunci ketenangan hati kan? Itu jawab Cek. Gelisah Cek adik nih. Apa ini tanggal tua ya? Oh, tanggal tua ini tanggal 5. Iya, dia nih kalau gelisah tanggal tua. Langsung nyinggung apa bae? Aduh. Aduh gitu ya. Dia nak tenang hati ya. Oh. Itu jawab ketenangan hati. Silakan Ibu. Kita nih mencari ketenangan hati. Iya. Bunga mawar indah dan mekar. Bunga melati harum mewangi. Banyak bersyukur, ikhlas dan sabar. Itulah kunci ketenangan hati. Oh iya, itu mudah ngomong kenyo. Sabar, ikhlas. Apalagi ikhlas itu. Oh iyalah, mudah nih ngomongnya. Tapi pada waktu praktiknya, saro. Kalau bersyukur, samo. Giliran lemak, diem. Giliran tidak lemak, berteriak.
Ya Allah, aku ini hilang duit tadi. Padahal yang kemarin dapat duit banyak, diem. Cabut tulanya. Hah? Cabut tulanya. Iya. Nah, artinya tenang hati itu adalah bawa kemana be hati, tidur nyenyak, makan lemak, gitu ya. Sekolah. Hidup itu pas-pasan memang. Ya, pas. Nak beli mobil lah. Aduh. Iya. Cari ya. Iyo. Oke, mudah-mudahan kaget jadi guru yang baik, pacak pas-pasan ya. Oke, terima kasih. Ya, luar sih. Ya, jadi hidup ini mencari ketenangan jiwa, ketenangan hati. Karena kalau kita tenang, kalau kita sabar, ikhlas, insya Allah apa yang ya yang dirasakan akan jauh lebih baik. Ya, apapun profesi yang kita lakukan, kalau tiga itu kita pegang, insya Allah total kita bekerja. Soal nominal itu relatif. Ya Pak ya, nominal. Uji kita gaji 10 juta lah besar. Ada yang ngomong, ah kecil. Tapi saat ketemu orang lain, wuih, kamu tidak bersyukur kami, hari sejuta besar. Nah, artinya bahwa yang penting bersyukur. Iya, bersyukur itu untuk istilahnya dapat lebih banyak lagi. Ya, oke. Okay. Ya. Hari ini rezeki aku dapat ini, bersyukur aku. Siapa nyangkau ini dapat ini? Bersyukur. Padahal dari datang dia cek, nah cincin. No, ya di TV ini. No. Macam-macam. Kena-kening kamu? Yeah. Iya, pasnya jam tangan. Wih, dengan jam tangan aku pas ya. Rupanya Pak Jula merhati ke. Caknya ini cocok di Cak Ridwan makanya. Oh, betul ya. Oke. Baik, lanjut lagi. Silakan. Siapa nak pantun? Sudah tadi kan? Belum. Sudah tadi, maju tadi. Pindah tempat? Oh belum. Perasaan aku lah dari pagi berpantun tadi. Ya sudah, lanjut. Siapa namanya? Maju dikit. Siapa namanya? Hendra Gunalan. Hendra? Gunalan. Kok Gunalan sih? Nah, beda dewek kan? Kata yang sama. Iya, Gunawan biasanya itu. Iya, nah itulah bedanya. Hah? Bedanya aku, Gunawan dan Gunalan. Artinya apa, Gunalan? Gunalan itu pemimpin yang bijaksana. Oh. Kalau Gunawan? Gunawan gak tahu. Yang berguna? Nama Wong. Iya. Oh, pemimpin yang bijaksana, ya. Gunalan ya. Dipanggil siapa? Dipanggil Alan. Alan. Bukan dipanggil Dun ya. Iya. Iya, terserah aku nak panggil Gun ya. Bukan bisa panggil Alan ya. Iya, guru apa Alan? Guru teknik mekatronika. Oh, sama Mbak Jenny Mega. Robot juga ya? Robot. Iya, robot tuh tergantung anu ya, softnya ya. Bisa programnya di, yang pasti programnya bisa ya. Kalau dia ada programnya tidak benar, nah mungkin dia bisa bergerak atau juga dia bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Oh. Sama seperti kita ngepel tadi kan. Mm-hmm. Program ngepel. Sekarang kan sudah pakai pelnya robotik. Iya. Aku punya itu galak datang dewek keliling. Iya, Samsung disedotnya dewek yang kotor-kotor. Aduh, di rumah. Tiga gencet aku punya. Saking banyak ayo. Iya, bangun-bangun apa sih? Payo, Gun, dengan siapa Gun? Oke, yang paling ujung belakang. Paling ujung belakang. Pasang ke ibu tidak ada bunyi dari tadi ya. Maju dikit, belum bunyi dari tadi, tadi kucing eh. Tidak bunyi-bunyi dah. Apa? Bunyi ke lah. Dari belakang. Hek. Siapa Pak? Nah, ibu namanya Bu? Ibu Niar. Ibu Niar. Oh, guru apa Bu? Sekarang pegawai. Oh pegawai. Staff. Di kantor. Iya. Tapi bagian perpustakaan. Bagian perpustakaan. Masih dengan Bu? Masih single? Oh iya, kejinguan kalau orang single, benar ya? Iya. Kalian lah berapa bini cak ini? Sudah. Iya. Lah kejinguan juga. Kalau ibu langsung kita tembak langsung kan? Kejinguan. Kejinguan, perpustakaan lah. Lah nambah. Ukuran lah nambah. Lah nambah. Silakan siapa pantun duluan? Duluan. Iya. Perpustakaan itu isi buku apa di situ? Buku teknik. Ah. Uh-huh. Buku fiksi, novel. Oh, ada galau. Ada galau. Oh, banyak siswa galak ke perpustakaan sekarang. Lumayan. Ya alhamdulillah artinya ya karena sekarang ini nak e-book lah do di handphone. Kami juga ada ya, perpustakaan digital. Oh iya iya iya. Mak itu ya? Iya. Heeh. Ini pakai bahasa Indonesia tadi ya? Iya. Ya makanya saya tanya mak itu ya. Monggo, silakan. Pening pala sakit gigi. No. Lah sakit gigi, sakit pula kaki. Nah. Cubalah Kak, bangun pagi-pagi, malu di ayam, ngaes
rezeki. Ngeci. Marai, malu dengan ayam. Tapi masih mending ada yang malu dengan semut merah. Ada lagunya. Malu aku malu pada semut merah. Ini dengan ayam. Ya Allah, artinya mengais rezeki ayam pagi-pagi ya. Oke, coba balas dulu. Balas. Apunian malu kira-kira. Balas ya. Ya. Ambil penggaris, buat persegi. Oh ya, oke. Lipat kertas, dibagi dua. Cakep. Kecik gido deh, nah jadi bangun subuh. Karena imamnya, itulah aku. Jadi awak imamnya, bukan muazinnya. Hah? Iya. Kalau di langgar ke rumah itu apa namanya? Muazin. Ini imamnya. Ini apa geli dia beda cahaya dia? Tidak yakin dia. Masuk imam di rumah gitu. Lagi tinggal dua kato. Apa dua kato? Di pantun tadi. Apa? Ulang ya? Ulang. Apa nih? Ulang. Semestinya bangun pagi. Nah ini jadi tadi bangun subuh. Langsung di jalan tidur itu. Hai. Awak pulang ganti-ganti kato pagi diganti subuh. Hai, tadi imam diganti juga. Tidak. Wah, mada ini dijeliti buli. Iya. Hai. Langsung dijeliti. Nah, salah kamu. Ya sudah, pacarin kamu nih. Ya, terima kasih. Ya Bu, ya makasih ya. Jadi kadang-kadang dari rumah lah siap 4 baris, di jalan ngapal. Tadi sebelum masuk latihan ngapal, asak tegak sini lengen. Apa pantunnya? Lengen. Padahal tadi lah ngapal, ada yang buat kepean juga, masih lengen juga. Ya Allah. Apa? Ayo sangan, iyo. Apa boleh buat lah. Tapi memang inilah tantangannya tampil di TVRI itu tidak mudah. Karena yang akan kita hadapi, walaupun cuma kamera, di balik kamera itu di rumah berjuta-juta orang menonton kita. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami ya. Gayung bersambut, pantun bersahut-sahutan, gayung bersambut. Oke, Wan Nabut makan tekwan. Gayung bersambut masih dengan Cek Ridwan. Masih ada yang pantun lagi? Masih. Iya. Kali ini aku tutup. Jangan. Ada ongkos tak? Awan apa nih? Ada ongkos tak? Iya. Kali ini aku nyi ongkos. Payu, jatuh nih. Ya, sini. Siapa oleh namanya? Solehin. Wih, Zulfikri Solehin. Bagus nama itu. Iya. Iya, dipanggil Zul. Iya, guru. Guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama pasti kan di kan agama Islam ya. Oh, jadi kinjung anak raya tawadu ya. Tawadu raido nih. Iya. Lah kinjungan tawadu ya. Sudah tuh tawakal. Terakhir tawa-tawa. Ya, dah wah sekolah ke lupa pantun. Itu lagi kecoh pantun. Iya. Lah ngerasa ke kecoh pantun. Nah dengan siapa? Ibu nih. Sesama kawan melah. Ya, mana kawannya? Guru agama. Mana guru agama? Guru agama Islam juga dong. Siapa lagi kalau bukan Bu Okta. Ye. Hah? Oh iya. Woi. Ibu Okta. Pasti lahir bulan Oktober. Iya, tanggal berapa? Tanggal 2. Oh, saya tanggal 1. Kita beda 1 hari kita ya. Kita rayain bersama aja deh. Kita bikin romantis deh. Aduh. Oh, udah balik. Iya, ada lagunya kan? Kita bikin romantis. Ya. Gua dulu pendidikan agama. Siapa nak pantun duluan? Ya. Jangan ngomongin acting, lupa kok. Ya, Anang, Pak.
ya. Karena dalam agama Islam lanang ada. Lah, iya. Imam ya, iya, imam. Lanang ya, itu imam itu namanya. Ya. Ya. Mau aja? Boleh. Aku nang awas kau, we. Oh. Beli sagu dibuat kemplang. Oh, beli sagu dibuat kemplang. Di pasar kalangan. Janganlah ragu, janganlah bimbang. Yeah. SMK Negeri Sumsel jadi pilihan. Oh, oke. Okay. Aman dia pantunnya. Berarti alas, aman, lancar. Silakan, coba. Jawab dulu. Pergi merantau membawa ransel. Cakep. Ransel dibawa isinya ke meja. Cakep. Adik-adik ayo daftar di SMK Negeri Sumsel. Cakep. Ilmu didapat, siap bekerja. Yeay. Oh. Negeri ini ya? Iya wajar, kita kan harus anu nih, harus mengajak semuanya masuk negeri. Tidak gampang masuk negeri, ya. Dites dulu kan? Tes lulus baru ya. Oke, okay. Terima kasih ya. Lah ada kode-kode dari ujung sana. Ya takut awak lupa lagi. Terima kasih sudah. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Oke. Okay. Luar biasa ini guru-guru dari SMK Negeri Sumsel ternyata hobi bekelakar, ya. Galak penesan, baik hati dan tidak sombong. Iya, betul ya? Iya, aku yakin di sekolah enggak main ini mereka ini ya. Cuma main ini wae. Di sini wae ya, Pak ya. Di sekolah dia agak lebih jaga wibawa. Nah, iya insya Allah hidupnya keseharian begini ya. Karena kita sekarang udah zamannya udah beda. Dengan siswa itu berteman, bersahabat ya. Terima kasih Pak Julkarnain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Yang sudah berpartisipasi di Gayung Bersambut. Sekolah lain, guru-guru lain, kepala sekolah lain ditunggu di Gayung Bersambut TV Sumatera Selatan ya. Saya M. Ridwan Ifai. Pamit dan sampai jumpa lain kesempatan. Ada sebuah lagu penutup, kita nikmati bersama dan sampai jumpa. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini.